Seperti inilah coret-coretan yang terjadi di depan gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aksi vandalisme yang terjadi di pagar seng sepanjang Taman Alun-Alun Sumedang ini diketahui warga dan pedagang sekitar alun-alun dan gedung DPRD pada siang harinya. Mereka mengaku tidak tahu kapan pastinya pagar seng tersebut dicoret-coret serta pelaku. Dari coret-coretan tersebut yang terdapat di pagar seng depan gedung DPRD Sumedang, isinya kebanyakan menyuarakan tentang kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan dan undang-undang yang akan ditetapkan di negara ini. Sementara itu, warga Sumedang pun ikut berkomentar terkait dengan coret-coretan yang ada di depan kantor DPRD Sumedang tersebut, menurut warga. Tulisan-tulisan tersebut banyak kata-kata yang tidak pantas untuk dilihat. Mengingat di lokasi tersebut selain gedung DPRD, terdapat sekolah dan terutama Masjid Agung Sumedang. Tulisan ini uh, tahu kejadiannya kapan ya, bilang tanya malam katanya yang nulis-nulis gini kan saya pulang jualan jam 2 siang belum terjadi apa-apa waktu saya berangkat jualan lagi sampai sini heran udah ada yang kayak gini gitu terkait yang sama yang di depan DPRD Sumedang, saya rasa itu juga kata-katanya tidak senonoh ya karena itu di lingkungan anak sekolah juga ya ke pantas juga. Sampai berita ini dibuat pihak dari DPRD Sumedang belum memberikan komentar terhadap kasus aksi vandalisme yang terjadi di depan kantor DPRD. Diki Guntara, Bandung TV.